Kiper timnas U19 Filipina, Jasir Ilayay Samblante, meneteskan air mata selepas timnya merasakan kekalahan 1-4 dari timnas U19 Indonesia dalam laga ketiga grup A Piala AFF U19 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Kamis, 5 Juli 2018. Melihat Jasir menangis, pelatih timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, langsung datang untuk memeluknya agar kiper tersebut bisa tenang. Jesse merasa gagal karena tidak bisa menghentikan 4 gol yang dilesatkan pemain timnas U19 Indonesia. Padahal, saat itu, timnas U19 Filipina sudah unggul 1-0 atas tim Garuda Nusantara sampai menit ke-80. Saya tidak bisa menjaga permainan dengan baik dan harus kemasukan 4 gol, ucap Jesse. Jesse juga menambahkan bahwa ia spontan untuk memeluk Indra Syafri. Ia juga mengungkapkan bahwa Indra Syafri merupakan pelatih berkualitas. Menurut saya dia salah satu pelatih yang pintar karena dia mampu membangkitkan semangat pemain, kata Jesse. Kekalahan dari timnas U19 Indonesia menyulitkan langkah timnas U19 Filipina melaju ke babak semifinal Piala AFF U19.